喂，靓，爸爸，喂，kita udah nyampe aja di UI. Kebetulan ada beberapa ini apa yang menginformasikan sama kita bahwa di Depok ada tempat kuliner, tempat ngunyah yang pakai banget foodnya, ya. Muter neng, ajar. Ini neng, sepanjang jalan Depok, ini kiri kanan itu bisa dibilang 75% makanan semua. Neng, ini kayaknya orang dicari nih. Lah, apa itu Neng. Apa Kang, Kang, Kang. Mana lu? Apaan sih, apaan sih, apaan sih? Apaan sih, apaan sih? Gua tangkep lu, kita dapat reward pasti Neng nih. Dapat hadiah. Saya bang penjahat. Bukan penjahat, udah ketahuan bajunya begini nih. Saya karyawan rumah tahanan di sini. Karyawan rumah tahanan ada karyawannya. Kamu sipir, sipir nggak begini seragamnya. Di sini mau makannya. Udah mau masuk. Bawa aja, bawa masuk. Mau kabur dari tahanan kamu ya? Nih, di sini. Saya karyawan sini. Sebentar, Neng. Kang, dulu. Kang, mau masuk. Ternyata ini rumah makan, Neng. Ada sambutan juga. Kalau masuk, sambutannya apa? Tahanan baru. Mereka ini residivis yang ramah. Udah, kamu gak usah masuk. Ya udah deh, kamera kasih KPPG. Waduh. Pokoknya Pepi mau tenang, hari ini makannya gak ada recok-recok. Kan kan ini kayak cepat-cepat mesin. No. No. Enggak usah. Ini konsepnya emang seperti ini. Wah, serem amat. Waduh. Dari tadi bisa buka sendiri. Apa sampai level 5 100 cabe? Iya. Buset. Kang, pesan apa, Kang? Hah? Waduh. Neng minta masuk. Aduh, kenapa enggak dikunci tadi? Digembok aja. Jadi kan enggak tenang makannya. Kang, lucu, Kang. Kang, Neng mau selfie di situ, Kang. Iya, iya. Iya. Ah, gembok makannya lain kali. Ngapain bawa gembok pajangan doang, ah. Angkat, Kang, tahanan tuh. Ya, kan? Dulu keringetan. Iya. Keringetan lah dulu. Minum, Bang. Atau dua. Nah, makan yuk. Mana pelayan tadi tuh? Nyebelin banget. Kunci dibuka. Jadi gak tenang lagi kan makan, kan? Enggak kesel. Enggak. Seneng. Seneng banget. Oh gitu ya. Bikinin satu ya, Mas. Dua. Bikin dua. Hah? Makan nasi, puas. Coba duduk yuk. Takut-takut apanya, gak ada apa-apa kok. Neng? It's ready to rumble. It's chopstick. Nah, ini juga punya. Sudah siap. Ternyata dari tampilan juga Neng begitu masuk kan tadi kan. Tahanan baru. Selamat datang. Seru ya ada penjara kayak gitu. Ramah semuanya. Kita bahas makanan. Ini katanya tadi level 3. Dan di sini mie jambretnya ini berdasarkan level-level katanya. Tapi untuk detailnya kita tanya nanti ya sama orang sini ya, takut salah ngomong. Kita coba ini aja dulu. Untuk kamu penggemar pedas. Kenapa kan pedas emang? Di sini rekomen juga nih. Istilahnya ngasih pedasnya tuh nggak basa-basi. Nggak ala-ala tetapi songong. Ini baru level 3 katanya. Emang Pak, level berapa Kak? Sampai level 5. Biru-biru. Aduh, minum Kang, minum. Mie-nya ya, kenyal-kenyal gitu. Kang, itu mie buatan sendiri ya, Pak? Kayaknya sih ini buatan sendiri, kayaknya. Dan kayaknya Neng lagi nanya. Makanya kita mending tanya langsung aja. Terus bumbunya, gurih-gurih pedas asin gimana gitu.
perpaduan yang ya ciri khasnya, cuman dia emang saya bilang tadi cabenya tidak main-main. Ini kita tanya nih, yuk. Kamu pasti mau nanya-nanya kan? Iya kan, mana orangnya? Selamat siang, Bang Peti. Ya. Siapa? Nama siapa? Saya Yono, supervisor sini. Oh, supervisor. Di sini, Mas. Ini saya mau tanya tentang konsep ininya, Mas. Ya, kalau bisa dibilang kan, semua bisa dibilang umum ya. Ini, terus saya lihat tadi ada siomay itu dimsum, terus ada goreng-gorengnya, ada nasi goreng, semua bisa dibilang umum dijual ya. Ada ini. Nah, tapi kemasannya yang berbeda. Nah, akan kita tanyakan ini konsep seperti itu, ide awalnya gimana? Sampai terlintas seperti ini, Mas. Monggo. Ya, kita sebenarnya konsep, untuk konsep sendiri kan kita penjara, rumah tahanan. Jadi di balik semua konsep itu sebenarnya kita ada himbauan buat customer sendiri, buat karyawan sendiri, dan buat manajemen kita sendiri. Yaudah, Neng nanya deh. Level 1 cabai rawitnya berapa? 2 berapa? 3 berapa? 4 berapa? 5. Kita untuk level 1 kan 5. 5 cabai, 15 cabai, 35, 50 sampai 100 cabai. Itu level 5. Dimakan kan ya? Ada yang beli? Pasti ada. Mas, ini apa, Kak? Siap. Ditanyain dong, ini apa? Nah, ini apa, Pak? Itu es gunung, Pak. Gak usah diambil ini. Es gunung. Hah? Es gunung. Es gunung. Es gunung? Betul. Soalnya modelnya kan kita gunung. Untuk es. Gak ada nama-nama seremnya gitu. Preman, copet, kayak apa? Begal. Oh, begal. Mas, harga yang termahal dan harga termurah makanan di sini dan berupa apa? Monggo. Kita untuk yang termahal itu nasi goreng. Berapa, Pak? Kurang lebih 18-an. 18.000. Termurah? Termurah itu 12.000. 12.000. Ya. Pokoknya sejati. Silakan coba, di sini rekomen untuk Anda penggemar pedas. Di sini tempatnya tidak main-main. Cabenya benar-benar berasa di tabok. Itu minuman apa sih ini, Pak? Ya. Ini minuman apa sih, Pak? Nih. Ini untuk jadi mafia. Bapak sama aja orang lagi minum. Bapaknya kan mau lihat itu minuman apa, enggak bisa ngejelasin dong kalau habis. Enggak basa-basi, pedes banget. Itu mafia dari campuran soft drink sama jelly. Oh, itu jelly. Betul, jelly. Kalau ini campuran dari jelly, cincau sama susu, sirup merah. Pak, boleh minta fotonya, Pak ya? Boleh. Pak, fotonya di belakang jeruji besi ya? Ini, Pak. Pak, punya borgol nggak, Pak? Di belakang jeruji, Pak. Ayo, Pak. Ada borgol nggak, Pak? Hah? Pak, borgol, Pak. Borgol. Punya borgol, Pak? Nggak ada. Nggak, sini, Pak. Nggak ada, Neng. Aduh, Bapak. Pak. Pak, nanti pada saat hitungan ketiga kita teriak, pedasnya ampun, gitu ya, Pak ya? Satu, dua, tiga. Pedasnya ampun!